Kondisi talut atau dinding penahan tanah jembatan penghubung di desa Cisereh, Brebes, Jawa Tengah ini amblas sepanjang 2 meter. Amblasnya talut jembatan lantaran guyuran hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Akibatnya jembatan tak bisa digunakan oleh kendaraan roda 4 yang biasa mengangkut sembako atau kebutuhan lainnya. Kendaraan roda 2 pun kesulitan melintas karena kondisi jalan yang berlumpur. Warga berharap jembatan yang baru selesai dibangun beberapa pekan lalu ini segera diperbaiki agar aktivitas warga kembali normal. Ya, kan airnya besar sih kalau banjir. Airnya besar kalau banjir. Nyosok-nyosok sih, jadi tanah ini airnya turun dari saluran sini. Hujannya kan setiap hari deras.